Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, untuk kedua kalinya, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, kembali diperiksa KPK di Gedung Merah Putih. Kadinkes Lampung diperiksa terkait harta janggal yang dimilikinya. Ini merupakan pemeriksaan kedua Kadinkes Lampung, Rehana, di KPK. Rehana dimintai klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimilikinya diduga tak wajar setelah gaya hidup mewahnya mencuat di media sosial dan menjadi sorotan. Usai diperiksa selama 3 jam di KPK, Kadinkes Provinsi Lampung Rehana langsung bungkam saat ditanyai wartawan yang telah menunggunya. Rehana bahkan hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun perihal laporan harta kekayaan yang dilaporkannya yang diduga tak wajar. Sementara menanggapi pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung, Cus Nunia Shalim, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, perihal klarifikasi LHKPN oleh KPK, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, meminta agar tak berprasangka buruk atau berpikir seuzon terlebih dahulu. Arinal pun menyebut dirinya siap jika dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi LHKPN. Ibu Rehana kan datang ke KPK karena ada bidang yang menangani. Siap. Tetapi jangan kita selalu berpikir seujung. Siap. Nah, jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil, kan gitu loh. Namanya kan LHKPN. Wajar-wajar aja. Jadi jangan dianggap hal-hal yang... Iya. Oke. Okay. Ini ruang buat Ibu, kesempatan buat Ibu ngomong ke masyarakat banyak. Bu, ada pemotongan Bu, perawat Bu, benar Bu. Bu, Ibu kan di nanti rapotnya jadi jelek loh Bu.